ku lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Patung. Senyum. Ini lagu buat orang yang ada di belakang aku. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Dan rasa sebar mana lagi. Kebalik dari E dulu baru ke A. Ya, coba. Biar saling mencariku, biarkan dia terbang jauh. Dalam hatinya hanya satu, jauh hatinya hanya ku. Katakan ku takkan datang, pastikan ku takkan kembali. Aduh, ini gitarnya ribet banget bawainnya. Terus ada ini, ketek. Apa nengok? Hey! Ini kosong, nggak ada orang. Situ kosong. Sini, iyalah orang kamu jomblo. Orang jomblo. Tahu nggak ini apa? Tahu nggak? Mainan kan? Iya. Nah, ini aku mau main ini sambil nyanyi ya, nyanyi nggak berisik kan? Boleh? Bisa nyanyi saya, dengar nih. Pakai ini musiknya. Ku lepas semua yang ku inginkan. Ini fals ini. Kenapa? Sakit kenapa? Oh, ini fals ini musiknya. Coba lagi. Takkan lelah aku menanti. Wah. Dan ada orang. Nanti saya diusir nanti. Apa? Kok keluar? Saya baru masuk. Lagi deh. Potong bebek angsa. Ini kok gini pales banget ini. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dangsa, dangsa empat kali. Kemalakan. Pulang. Ganggu. Atau pakai gitar aja deh kalau gitu. Padahal ini viral banget di TikTok. Ku lepas semua yang ku inginkan. Tak akan ku ulangi. Telinganya kasihan. Padahal suara saya bagus. Takkan lelah. Lelah. Kok gini ya? Oh iya. Coba lagi deh. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
buat kamu yang di belakang sana. Senyum-senyum. Ini lagu buat orang yang ada di belakang aku. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kok bisa? Ya berubah lah. Kan udah baca bismillah. Terus kan ada kata-katanya di awal. Tadi denger enggak? Sebelum nyanyi. Kan lagu buat kamu. Lagi sendiri aja. Aku juga sendiri. Enggak nanya juga enggak apa-apa. Jadi aku boleh ikut gabung enggak? Enggak sama pacar kan? Aku boleh ikut gabung gak? Enggak kok, aku baik kok. Oh. Aku itu penyayang wanita. Bukan lah, masa orang gila? Kalau orang gila tuh buat rusuh. Aku buat nyaman kamu. Aku buat nyaman kamu. Itu enggak gabung. Sini. Situ ya. Sini ya. Boleh enggak? Boleh, enggak jahat kan? Enggak lah. Kan aku udah bilang aku tuh penyayang wanita. Pecinta wanita. Buaya. Hey! Buaya. Oh iya tuh namanya juga boy. Baca dong. Gembel boy. Nah. Karena aku pernah diputusin. Makanya pengen jadi fuckboy aja. Iya. Jadi orang tuh harus setia, cukup sama satu cewek. Aku udah setia tapi diputusin gara-gara aku gak punya apa-apa. Dia gak nerima kerjaan aku. Kerjaan aku kan ngamen-ngamen. Nih, biasa ngamen pakai ini di lampu merah. Tahu ini gak? Tahu. Yang lagi viral di TikTok. Lato-lato. Kan kamu bisa enggak? Enggak bisa. Coba. Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Aku selain bisa ini, bisa main ini, aku juga bisa sayang sama kamu. Bukan maksudku. Bukan maksudmu. Gimana? Minta nilai dong suara aku yang pertama. Yang sambil main ini nih. Nol. Kok nol? Jelek banget. Aduh. Padahal kata orang itu bagus suara saya. Kata siapa? Kata orang. Iya. Yang di lampu merah itu bagus. Gitu. Sambil main ini kata kula apa gitu. Itu biar bikin kamu senang doang. Tapi kakak gak mau buat aku senang. Aku bohong nanti. Iya sih. Gak boleh kan? Iya gak boleh, mending jujur. Terus yang kedua, yang lagu buat kamu. Bagus. Bagus gak? Bagus banget. Ada lagi lagu buat kamu. Lagu apa? Dengar ya. Biasanya kalau aku nyanyi depan cewek itu harus diliatin biar bagus. Kalau gak diliatin jelek. Gitu. Iya. Hitung sampai tiga ya. Tiga. Salah dong. Pelan-pelan hitungnya, 1, 2, 3 gitu. Oke, baik, 1, 2, 3. Jadilah pasangan hidupku.
jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku mau, ku ingin melamarmu. Bagus. Belajar dari mana? Belajar sendirilah, dengar-dengar dari orang. Keren nggak? Cakep. Saya yang cakep. Suaranya. Kalau saya jelek. Bro. Cakep deh biar seneng. Berarti bohong. Gak bener, bagus. Kamu bisa nyanyi nggak? Kamu bisa nyanyi nggak? Bisa. Bisa coba. Lagu apa? Lagu Seluruh Nafas Ini coba. Hah? Seluruh Nafas Ini. Gimana? Dari mana? Bisa, tapi suara saya jangan sebagus kamu. Jika memang dirimu lah tulang rusuk, gak bisa kuncinya. Kamu bisa main gitar nggak? Nggak bisa. Bisa, bisa apa nggak? Bisa coba. Kita malu. Nggak apa-apa, ayo, ayo. Coba. Serius, bisa, ya? Bisa, ayo coba. Kalau bisa coba, pengen dengar. Keseran sini kursi. Nah. Nggak tahu chordnya. Saya coba. Coba. Yang bisa aja gitu. Ya, yang bisa. Lalu apa ya? Apa aja? Rasa sabar mana lagi? Nyanyi dong. Malu, ayo samaan. Yuk ulang. 1, 2, 3. Rasa sabar mana lagi? Kebalik dari E dulu baru ke A. Ya, bagus. Coba. Jangan itu apa? Coba. Lagu apa dong? Apa? Tapi aku ingin dulu. Hah? Seluruh Nafas Ini gimana? Terserah kamu. Oke, tunggu. Aku lupa. Seluruh Nafas Ini ya, Kak? Iya. Yeah. Mau dari awal langsung? Langsung rap. Jika memang dirimu lah langsung. Gak apa. Itu kan ada chordnya. Na 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 na. Bruh. Tadi kebalik ya. Coba mencintai aku. Iya. Yeah. Lagi dong. Saya mau nyanyi lagi. Saya mau lanjutin. Ya. Yeah. Dari C dulu. Gesek dulu C-nya. Nah. Nah, gitu. Dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu yang mampu membuatku tersadar sedikit menepi. Keren. Ini jagoan kakak. Kan saya udah dari kecil, dari baru lahir. Wah. Maksudnya bukan, maksudnya dari lahir nangisnya. Kalau belajar gitarnya dari kelas umur. Saya enggak sekolah, dari umur 11 tahun. Maafin. Hah? Maafin kenapa? Maaf ya,
jadi inget-inget dulu deh pokoknya. Enggak apa-apa. Minum? Mau minum enggak? Aku ambilin. Mau aku pesenin. Tapi saya enggak punya uang. Aku pesenin. Ya udah deh, enggak apa-apa. Bentar ya. Iya. Tunggu ya. Ini sih, Kak. Iya. Ini Kak, minum. Minum dulu. Ih, kasih banyak ya. Iya, takut haus. Bisa? Aku bukain mau? Bisa, bisa. Bismillah. Segar. Gak mau minum kayak gini? Enggak. Masuk, aku mau nyanyi lagi ya. Boleh. Tapi selain nyanyi, aku bisa solawat. Wow. Iya, baru belajar. Boleh, boleh nggak aku solawatan? Boleh. Boleh. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusul Khafiqaini. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arusul Khafiqaini. Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblatayni, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Udah. Kamu juga bagus suaranya. Bisa salat juga. Bisa. Selain salat ini bisa salat apa? Gimana? Keras dong. Kok kecil suaranya? Oh ya, yang barusan. Yang barusan cuman oh, itu. Iya iya. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salama. Kayaknya itu terlalu ketinggian deh. Nih. Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim salama. Sayyidina Muhammadul Ladzi. Udah. Wih, bagus banget suaranya. Kakak juga masya Allah banget. Masya Allah. Emang bagus beneran suaranya? Beneran mau nangis. Mau nangis? Kenapa? Iya, kayak masih ada ya gitu tuh ternyata orang yang masih ingat sholat gitu. Iyalah kan. Udah jarang banget gitu loh. Kan. Kayak Nabi Muhammad. Ya. Yang kita harus selalu bersolawat. Iya. Karena udah, soalnya jarang banget. Jarang banget. Iya. Masa? Orang-orang Orang-orang biasa gitu.
Nah, saya tiap hari sholawatnya di pinggir jalan. Mau ngasih berapa jempol kalau enggak? Itu jempol kakinya ya. Juga. Empat jempol. Tapi belum kenalan. Mau kenalan? Iya, mau kenalan. Siapa namanya? Tos. Tui. Siapa namanya? Bina. Sabina. Sabina. Dipanggil Bina aja. Dipanggil Bina. Enggak pakai aja. Kenapa enggak Dina? Kok Dina? Ada kepanjangannya. Dinafkahin. Nama saya itu Ju. Ju? Ju. Ju. Enak penyanyi juga. Apa tuh? Jomblo. Kecil banget. Sama dong. Hah? Sama. Kok bisa? Gak tahu. Emang masih ada cewek cantik yang jomblo sekarang? Siapa yang cantik? Gak ada. Ya kan cewek cantik. Pasti cantik. Iya, kamu cantik. Terus bisa sholawat. Suaranya bagus. Udah cocok banget itu. Cocok apa tuh? Jadi calon istri saya. Bila asmaraku telah tiba, merenggut nafas di jiwa. Tapi saya mau nyanyi, nyanyi buat kamu. Oke? Okay? Bagus banget. Belum. Ngelawak aja nih kakak nih. Hitung sampai tiga. Satu, tapi sambil liatin saya ya. Dua, tiga. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan janji suci kepadamu binaku. Dengarkanlah kesungguhan ini, jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu, binailah yang terbaik untukku. Bagus. Bagus gak? Bagus. Kalau dinilai, dinilai yang ini berapa? 10.000. Wih, 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Tapi saya maunya 2 aja deh. 2? Kenapa 2? Karena saya suka angka 2. Iya, ada alasannya. Apa? Karena kamu itu nggak ada duanya. Kenapa kamu mau baik sama saya, mau beli ini, kasih ini buat saya? Kenapa masalah? Ya sih kenanya, kan jarang-jarang ada orang baik kasih saya minuman. Biasa kalau saya nyamperin orang itu diusir. Enggak, saya diajarin enggak boleh kayak gitu. Apa? Diajarin enggak boleh kayak gitu. Dari kecil? Iya. Sekarang kan masih kecil. Sama keluarga enggak boleh kayak gitu sama orang lain. Diajarinnya dari diajarin dari kecil kan? Sampai sekarang masih kecil-kecil. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kecil orangnya. Yang penting hatinya besar buat saya. Tapi dari 1 sampai 5 kamu suka angka berapa? Suka angka berapa? Iya, suka angka berapa? Aku suka angka 1 lah. 1 kenapa? Biar enggak diduain. Kalau aku sih suka angka 5. Gimana jari kalau 5? 1 2 3 4 5. Yang kanan coba. 1 2 3 4. Iya, tahu enggak kenapa saya suka angka 5? Enggak tahu. Karena angka 5 itu bisa menyatukan kita. Tapi saya mau ngasih tahu sesuatu nih, saya mau jujur. Boleh.
Boleh. Kenapa? Sebenarnya aku dari tadi duduk-duduk di situ enggak heran gitu, nyanyi-nyanyi enggak jelas gitu, enggak heran gitu. Aneh, soalnya takutnya orang gila. Sebenarnya dari tadi aku lagi ngerjain kamu. Aku bukan gembel beneran. Ini baju-baju nyamar. Di prank. Oh, abang. Jadi dari awal aku datang, kita ngobrol, itu direkam. Direkam di. Aduh, ada CCTV itu, ada CCTV. Kira-kira boleh enggak videonya diupload ke YouTube? Ke YouTube-nya apa? Itu saya. Kamu punya YouTube. Iya. Oh, YouTube.